utang kamu udah menumpuk. Ya maaf Dan. Mana tuh gajah gua? Kok Dan? Sakit. Ramdan. Ramdan. Kamu ngeles. Ngeles, kamu bener Ramdan. Aku kan namanya Alex. Kan? Kan dia takut. Oh, itu gua. Itu lu. Ya kah? Kenapa gajah lu kenapa? Gajah gua udah insap. Dia nggak mau lagi. Dia udah nggak mau lagi dia. Dia udah nggak mau lagi jadi ikut-ikutan acara begini. Dia bilang katanya ini terlalu riak, katanya begitu. Katanya jadi, kepengen di rumah aja, nggak mau gini-ginian lagi. Gua harus ganti bajunya si Katy tuh yang mahal itu. Makanya gua bawa aja ke sini. Gimana sih kakak? Malah kita jadi rugi bandar, malah kita yang jadi beliin dia. Gimana? Ntar nyangkut lagi diketawain lagi. Sekarang mau apa lagi kamu? Mau minjem duit lagi? Tolong dong bang. Ya Lek. Kamu kan mau menikah sama aku Lek. Janji. Yang penting kamu janji dulu sama aku. Kalau kamu janji oke, aku kasih pinjem lagi duit dia. Tapi aku takut kamu pas bangun tidur berubah jadi musang. Aku ngeri. Gak mungkin lah. Karena kan dia tukang sulap sirkus, aku takut. Kalau dia berubah jadi musang, dia gak mungkin di tempat tidur. Di mana? Jalan di atas kabel. Kasih tahu abang kamu, stop lah begini-begini. Ya gimana Kak, orang gua demen banget sama tuh cewek kaya lagi. Udahlah Kak, stop lah. Kenapa sih kita harus berpura-pura gak bisa, kaya yuk. Terus? Kita tuh emang orang susah, udah gak usah sosok kaya. Tapi bentar lagi jadi sama si Katy. Kenapa Lek? Ngantuk. Aku gak mau nikah sama dia. Kenapa sih? Udah panggil pemilik butik deh. Kita cari yang sama. Hah? Aku urusin. Nih. Nah itu aja tuh. Sama persis. Sama tuh. Aduh. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Gimana butik saya? Bagus? Bagus? Ini bukannya tukang. Sulap kan? Oh kirain mau sulap. Ini yang jual ramen waktu itu nih. Udah tutup pak. Kontrakan udah habis. Saya beralih ke butik. Pak, jangan deket-deket sama dia ya. Kenapa? Beltnya tuh lihat ada lambang H, tandanya haram. Bukan. Oh. Herman, no. Oh, Herman. Oh. Herman Parung. Saya mau Herman Parung. Beli yang ini, berapa ya harganya? Ini mah. Ini ngedesain sendiri atau Mas beli? Oh enggak. Beli nah, terus kita dijual lagi. Kerja sama branded-branded luar. Brand-brand luar, branded-branded luar. Ini 45 juta loh pak. Dia nanya katanya branded apa, branded itu yang aki-aki suka sama anak muda. Brondong. Brondong. Jauh bandit, amat. Bandit. Ini 45. Kamu mau ambil yang mana pak? Ini yang beli. Mas saya mau nanya mas. Ya. Ini dari apa ya mas? Oh bandit. Ini dia dari apa? Bling-bling pak. Ini desain sendiri? Yang terpindah. Impera. Ini harganya berapa? Ini 45. 45 juta? Iya. Dan ini karena dia bling-bling. Tampilannya dia ada ungu. Jangan bohong stok on you. Diki. Bingung. Dia bingung. Ya pak, kebetulan bapak ini yang mendesain. Dan dia yang bagian produksi juga. Bukan desain kamu dong, kan kamu fashionnya. Aku bukan fashion, aku yang punya butik. Aku yang punya butik. Kenalin, ini yang... Bapak mau beli apa? Lu bukan yang main sulap tadi. Lu bukannya asisten ajudannya si Katy? Bukan. Lah? Beda. Kamu kerja sama di sini? Persis. Gua iya, mukanya mirip. Enggak, mukanya juga mirip. Enggak, saya enggak pakai sendal. Jangan bohong lu. Lu kok? Enggak, emang. Lu dipecat, lu kerja di sini. Bukan dipecat. Emang udah seharusnya lu dipecat. Bukan. Lu sombong. Ya, aku disuruh apa aja, freelancer gitu kan. Jadi, curiga gue. Usaha anak Katy itu banyak. Ngaku lu. Gak kelihatan mukanya hilang. Mana ya, Ke? Mana Katy ya? Oh, hilang ya? Ada. Hilang ya? Mana ya? Mana ya? Kok enggak ada? Mana? Enggak ada. Enggak hilang. Sebentar, Katy. Buka. Udah. Ternyata Katy. Kalian berdua menipu saya ya. Katy.
Enggak, nama aku bukan Katie, nama aku Kitty. Alah. Ah, bilangnya orang kaya ternyata kerja di Hoka-Hoka kalian. Kalian berarti kerja di sini? Enggak. Jujur? Wah. Enggak. Tanya aja sama bosnya nih. Bos, mereka kerja di sini? Iya, dia. Karyawan di sini? Iya. Anda bosnya? Bosnya. Enggak. Siapa itu Herman? Ini papi aku, ini papi aku ya kan, Bos? Ini pasti Kitty. Kebetulan juga dia. Pilih nasi empet aja, ya pasti. Dia masih ada saudara dia dari ibu saya. Siapa itu? Oh dia. Gue jauh gak kelihatan. Eh, gara-gara kamu ya. Aku pengen deketin kamu, aku udah keluar banyak, aku berutang sama Alek. Iya. Sekarang karena kamu udah nipu, kamu ganti uangnya Alek. Ih, yang ngutang kan kamu, bukan aku. Ya tapi kan buat kamu. Sikat, Lek. Apa kamu mau kasih? Nih. Lek. Silakan Lek. Lek, sikat. Alek. Aku kan kaya yang ngutang. Bukan kamu. Dia tidak ngutang. Kalian tahu sebenarnya saya siapa? Dia adalah. Wah. Siapa? Dia siapa? Siapa dia? Dia siapa? Wah. Siapa? Dia adalah. Dia siapa? Dia siapa? Kenal. Pesulap yang tadi. Betul.